apakah kita betul-betul minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita? Apakah betul-betul kita minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, alhamdulillah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan salat, satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar untuk kita. Selalu kita berkomunikasi dengan manusia. Setiap bicara kita, kita ingin difahami. Jadi sampailah hajat kita atau penegasan kita kepada mereka. Bagaimana pula komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai contoh, kita membaca doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Apakah kita betul-betul minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita? Apakah betul-betul kita minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita? Apakah setiap zikir yang kita ucap, doa yang kita panjat itu, kita memahaminya? Ayuh bersama saya di bengkel solat bicara dengan Tuhan pada 26 hari bulan Februari 2020. Kursus 4 minggu ini akan menyentuh tentang hukum hakam solat, jenis-jenis solat dan juga memahami apa yang kita bacakan dalam solat. Marilah menuju kepada ibadah yang lebih bermakna, mencapai hajat dan ketenangan jiwa, bukan hanya rutin semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.